dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan juga kita semua sebagai umatnya, mudah-mudahan kita semua nanti yaumil akhir mendapatkan syafa'atul ujma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Pak Ustadz beserta jamaah, yang saya hormati Wah Haji beserta keluarga besar, yang saya hormati ibu-ibu yang hadir semuanya, mamang, bibi, ponakan, semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama ya niatnya yaitu syukuran ya cucu yaitu Hazmi Nazmi ya sudah disunat ya alhamdulillah atas permintaan anak-anak ya sudah dilaksanakan alhamdulillah mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, anak yang taat pada orang tua dan juga taat pada agama, berguna bagi bangsa dan negara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan anak-anak menjadi anak yang soleh, anak yang ahli ibadah, ahli Quran, dan juga mudah-mudahan menjadi harapan kedua orang tuanya, harapan kakek neneknya, mudah-mudahan menjadi anak yang berhasil apa yang diharapkan kedua orang tua. Dan juga ya mohon doanya dari semuanya ya mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah dan juga mudah-mudahan ya menjadi keluarga yang apa rukun adem ya mudah-mudahan perintis rumah tangganya juga mudah-mudahan menjadi keluarga yang bahagia di dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga ya mohon doanya kakak ada yang sakit, Wah Yoyo ya mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disehatkan kembali, ya mudah-mudahan keluarga kita semua ya mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diangkat penyakitnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga ya Pak Ustaz tidak lengkap ini keluarga besar. Ada yang dinas sore, ya. Ada yang sakit, ada yang keluar, ada yang melahirkan. Terus ya, gua di Cikarang juga kurang apa lagi agak kurang fit, ya. Jadi mohon maaf, Ustaz tidak datang semua. Tadi tidak mengurangi ya kegiatan ini. Mudah-mudahan niat-niat baik ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan keberkahan bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk acara selanjutnya kami serahkan ke Pak Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan.